Anda masih bersama kami di Detak Kepri Malam. Saudara, sebagai persiapan dalam menghadapi pemilihan kepala daerah 2024, KPU Kepri menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara. Selain itu, simulasi ini akan menjadi evaluasi bagi KPU untuk menyempurnakan pelaksanaan pencoblosan agar berjalan aman dan kondusif. Dalam simulasi ini dihadirkan ratusan pemilih di TPS 8 Pasar Gurindam, Jalan Cendrawasih, Kota Tanjung Pinang, Sabtu 26 Oktober. Para pemilih diberikan dua jenis surat suara, yaitu surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Untuk nama paslon gubernur dan wakil gubernur, serta wali kota dan wakil wali kota, dalam surat suara yang disediakan menggunakan gambar bunga dan menu makanan, sedangkan nomor urutnya memakai nomor urut puluhan yang tidak ada di surat suara asli. Simulasi ini turut dihadiri Komisioner KPU RI Persadaan Harahap, Ketua KPU Kepri, dan Ketua KPU Kota Tanjung Pinang yang memantau langsung jalannya simulasi tersebut. Sebenarnya follow up dari proses simulasi yang kita lakukan secara nasional. Ada beberapa titik, kemudian di follow up oleh teman-teman provinsi, juga di provinsi masing-masing. Ini bagian dari sosialisasi, bagian dari ikhtiar KPU RI untuk memastikan proses di hari hanya seperti apa yang kita konsep, apa yang kita arahkan, apa yang ada di regulasi. Dan masih berharap sebenarnya walaupun PKPU-nya lagi proses ini dibuat, mungkin kalau ada masukan-masukan di lapangan ya, tetap kita akomodir selama itu tidak mengganggu konsep sama. Simulasi ini digelar serentak seluruh Indonesia guna menggambarkan bentuk nyata pelaksanaan pilkada yang akan diselenggarakan pada 27 November 2024 mendatang. Selain itu, simulasi ini juga untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi saat pemilihan legislatif lalu, agar tidak terjadi pemungutan suara ulang. Pemungutan dan penghitungan 27 November nanti. Jadi kami ingin melihat sejauh mana soal efisien, efektivitas, dan kemudian pelaksanaan yang dilaksanakan oleh KPPS. Dan tadi juga saya sampaikan, 7 kabupaten dekat juga akan melakukan hal yang sama di sekitar bulan November yang mungkin pasca pelantikan KPPS, sehingga dengan demikian KPPS juga sudah punya gambaran bagaimana nanti akan melaksanakan. Ini juga dalam rangka untuk memaksimalkan pelaksanaannya dan meminimalisir kesalahan-kesalahan yang ada yang kemarin terjadi di pemilu 2024. Ini juga upaya kami, ikhtiar kami juga untuk pelaksanaan simulasi ini akan menjadi evaluasi bagi KPU untuk menyempurnakan pelaksanaan pencoblosan suara agar berjalan aman dan kondusif. Dari Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang.